Hah? Apa kayak gitu? Apa maksudnya kayak gitu? Ambil lagi. Hah? Ambil ya. Yang bawa apa nih, Pak? Hah? Yang bawa. Siapa? Lambatan tinggi, abang lah. Lambatan rendah. Nah, baru apa? Belum waktunya, bawa muatan tinggi belum waktunya. Tapi kok ganteng kali lu tuh pakai baju ini, sumpah. Mana ganteng Bang? Iya, enggak, maksudnya enggak ganteng sih. Kalau ganteng sih tetap ganteng Abang kemana-mana. Iya, iya Bang. Enggak atau belum mana ya Abang. Maksudnya gagah lu, Dot, gagah. Keren, sterek badannya tuh, lihat tuh. Lihat. Pada nganggur Bang, enggak pernah dipakai. Hah? Baju almarhum bapakku. Baju siapa itu? Bapak saya. Almarhum. Bapak saya, kau ngomong bapak saya jelek dan bapakku gitu. Bapakku. Ah, gitu lebih pantas gitu. Udah ngomong apa adanya, nggak usah. Orang bapakku masih sopan juga, kecuali ngomong nggak sopan baru. Bapakku yang bapak saya jelek, nggak pantas. Bapak saya gitu, bapak. Bapakku. Guys. Coba ngomong bapak gue. Bapak gue. Bapak gue. Ya kalau baca batanya. Batanya. Bapak apa baca batanya? Itulah bapak. Bapak. Bapak Au. Bapak Au. Bapak Au. Tinggal pakai Au-nya aja. Bapak Mi. Itu? Mulut. Hah? Mulut. Oh, mulutmu. Oh, bahasa Jawanya cangkemul. Cangkem ya. Cangkemmu ngono. Bapak Mi, bah. Horas. Oke, okay, guys, nanti Bang Anteng bawa ya. Tonton terus sampai lokasi. Enggak usah deh, guys. Enggak usah ditonton, guys. Biar bisa. Emang apa? Biar bisa ngapa? Hah? Biar bisa ngapa? Biar bisa selesai bagusin mobil. Biar bisa selesai bagusin mobil. Ya. Dot, tapi ada hadiah loh, Dot. Ada hadiah dari penonton. 1 juta. Cuman orangnya enggak mau disebutin. Sebutin lah, Bang. Hah? Ya enggak mungkin lah, Abang nyampaikan amanah, Bang. Kalau enggak disebutin aku nanya terus sama Abang, siapa sih Bang? Siapa? Ya terserah mau nanya terus, karena kau itulah sifat kepo kau tinggi kali. Orang itu ngasih amanahnya gini, itu namanya orang ikhlas, Dot. Orang ngasih ada ya ada buat penonton ada ya seseorang netizen lah bisa diomong penonton. Dia tuh mengasih sesuatu uang ya udah ditransfer duitnya di rekeningan Togolo. Cuman untuk Dodot, nah bahasanya. Cuman ini video pun dia enggak mau dibuat video, cuman ya ini hanya ungkapan terima kasih lah. Dia bilang aku mau ngasih duit Bang sekian. Ada 1 juta kalau enggak ya 1 juta 200, cuman 200-nya tuh ada untuk yang lain lah bahasanya seperti itu. Itu bilang enggak mau disebutin, jangan bilang aku ngasih. Jangan sebut nama aku ngasih duit untuk Dodot Bang, aku gak mau. Pokoknya udah kasihkan aja duitnya, amanahnya seperti itu. Kau malah kepo siapa Bang, ya Bang gak mau nunjukin. Kita siapa Bang, aku pernah minta-minta Bang. Yang jelas hamba Allah. Dia memang gak mau disebutin. Kalau pernah minta aku bayar utangnya. Juri bukan bayar utang. Contohnya kalau aku pinjam sama Bang, bayar. Ya iya. Ini ya kayak. Tapi namanya utang dibayar orang ini ngasih entah yang gak tahu memang ngefans sama dirimu gak tahu lah namanya orang. Abang pun kemarin udah bilang, Dodot gak ada minta kan? Gak ada Bang, ini memang ikhlas dari aku ngasih, bahasanya seperti itu. Ya udah, amanahnya seperti itu, jangan disebut nama Bang, jangan dikasih tahu Bang. Jangan dibuat video juga Bang, aku gak mau lah, yang jelas aku ikhlas. Udah seperti itu bahasanya. Jadi bingung makanya. Ya ngapain bingung? Ya kalau enggak mau tuh Abang aja duitnya. Enggak mau, Bang. Hah? Kok mau? Enggak sih kan jujur. Enggak kok mau apa enggak gitu duitnya itu. Nah, diterima kalau dikasih. Ya kalau enggak mau bagi dua Bang sama Bang Herman Kamaru rencana. Kasih kawan. Terima dan terima kasih banyak benar seperti itu. Nah, kau doain lah orang itu. Siapapun orang itu. Siapapun orangnya. Saya atas nama saya, keluarga saya, Bocet, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezeki dan lancarkan pekerjaannya gimana aja. Amin.
Itu pokoknya kau nggak usah minta tahu siapa namanya yang ngasih, orangnya tuh pesennya sama itu, berarti amanah nyampaikan sama abang, ngirimnya juga ke rekening abang. Ya mana tahu orangnya nonton ini, pokoknya ya duitnya udah nyampe, nanti bakalnya dikasihkan ke Dodot nih untuk yang bermanfaat. Nggak usah di kantong kau ya, aku kasihkan mamamu ya untuk keperluan kau. Cuman kalau kau yang ngantongin kayaknya untuk poya-poya, nanti kau untuk tarik kabel kau. Kok KP kau mabuk-mabukan kau? Karena aku langsung gesek uang buka sama mak. Bagus. Kadang cuma minta 10.000 aja. 10.000 jajan 10.000. Membeli makan, kau minta duit jajan makan juga sama mamamu? Duit jajan sama mama. Hah? Ya untuk apa lagi duit jajan, duitmu lu ditabungkan. Ya, orang kau pergi sama abang juga abang ngasih makan, pergi sama Herman Kamaru. Herman Kamaru. Ya, kau bohongin mamamu bang berarti untuk makan mak. Hah? Gak enak cuman mana? Nanti. Yo jadi enak kalau kata aku mah jadi enak. Ya. Aku enggak bang. Hah? Aku nanti kayak antula selama-lama gitu. Ah. Ya, enggak lah. Ini kita pada meminta pada apa ini kita buat sendiri. Ya kan selama ini enggak juga dikantongin. Abang takutnya kau malah bohongin mamamu. Aku mana mak minta duit untuk makan ana. Padahal enggak ada loh, Bu. Enggak ada abang-abangnya nyuruh bawa duit loh. Aku mana pernah, Bang. Dapat sekian kasih mama. Dapat segini kasih. Pas ngasih itu Allah Maha Bapak saya. Saya kasih juga Bapak saya. Tapi kalau dulu sering ngirimin anu kan? Ngirimin duit ke cewek, ngirimin pulsa ke cewek-cewek. Duit tahu mana pernah. Iya, pulsa. Jadi sekarang guys, kalau dia ketahuan ngasih-ngasih pulsa ke cewek, aku pecat guys. Aku masukin ke parit ini. Sekarang enggak lagi. Data yang mana benar yang mana salah. Oke. Sampai sini vlog kita ya, Bang ya. Hah? Sampai sini vlog kita. Mana gue tahu. Oke, saya tambah sini vlog kita ya. Dan terima kasih. Ini kita bikin part 2 ya. Part 1 part 2. Part 1 part 2 banyak betul ya, kalau kayak gini aja buat part 1 part 2. Biar awet lah. Orang part 1 part 2 itu kalau enggak sempat. Iya kan biar awet, Bang. Enggak usah dibacang kuat dong. Oke, jangan lupa. Ini mana? Ini mana ada edit-edit ini? Langsung aja cer. Nah, jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, pantau follow. Dan duduk bocet. Ini di vlog siapa? Di vlog saya Dodot bocet. Di vlog Anto dulu loh. Enak aja deh. Ini di vlog siapa? Dodot. Loh. Bukan Anto Bolo. Enggak. Kamera kan kamera aku, Bang. Oh. Ini kameramu. Pantes burik nih. Burik. Enggak keren, ganteng kok. Ya guys ya. Kita sampai sini aja. Lanjutin Bang Anto. Saya enggak sanggup motornya nih. Tinggi, jalannya parah. Kalau mau tanya peres, salah. Ya. Bukan gak bisa, guys. Memang gak bisa. Memang gak bisa. Bukannya gak bisa, memang belum bisa, guys. Belum bisa. Lancar. Baru belajar. Jadi paling nyampe muatin dari kosong nyampe petak satu lah. Sampai petak satu masih berani ngelepas satu bulu. Kalau petak tinggi-tingginya, udah tinggi nih, sanggup gak, guys? Itu masih nambah satu lagi, tuh, kan. Atau ya, gak tahu cukup. Yang bawa. Doran lagi aku. Kalau berani ya, ini berani lagi situ. Apa kayak gitu tuh? Yaudah. Yaudah. Orang masih jalan kok. Ya. Yeah. Hai. Udah nyampe mana Bang Herman ya? Hah? Udah nyampe mana Bang Herman? Nah, belak Bang Herman. Hah? Kayak nggak ada bahan lagi kok ngomong. Enggak. Klik guys. Ini juga sama aja sih buat konten, kalau nggak dipegangin berantakan nih. Kayak gini aja ngesit, kayak gini aja nih kau udah bagus dot. Vlog dirimu sendiri kayak gini nih tesnya. Iya sih Bang, tapi gak ada obrolan lagi. Hah? Gak ada obrolan lagi. Ya kok buat teman. Ya buat teman-teman yang di mana aja. Maaf ya guys, saya nggak bisa balas komen.
Atau kata di YouTube katanya apa di komenan dulu. Op op op, abang berangkat dulu. Bacot amat. Berangkat maju ke depan dulu. Oke. Okay. Nih, pegang. Tayang, 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 tayang. Saat sudah di jalan. Cik, blak. Babang kita. Saya. Guys, saya enggak berani, guys. Muatan berapa ton, Bang? 11.6. Ah, 11.6 dia, guys. Muatannya tinggi-tinggi. Jadi enggak bisa berani. Lambatan rendah bisa lah, guys. Wah, mobil lama tuh dulu. Nah, bukan enggak bisa, guys. Dulu jalannya enak, guys. Karena lubang besar sekali. Jumbo-jumbo. Ya, guys, ikutin terus channel saya, ikutin kebelokan.